Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang kita lakukan saat ini salah satu tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maknanya wallahu a'lam bissawab. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas umat sebelum kalian agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Lantas seperti apakah manusia yang bertakwa itu? Apa saja indikator orang-orang yang bertakwa? Merujuk kepada firman Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, paling tidak ada 4 indikator orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa adalah mereka yang mau menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Artinya bahwa orang yang bertakwa adalah mereka yang memiliki kepedulian sosial. Sehingga ibadah puasa yang kita lakukan saat ini harus membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Bahkan di dalam ayat tersebut Allah mengatakan bukan saja saat kita memiliki kelebihan, bahkan saat kita dalam kekurangan pun kita senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama, sehingga kita mau berbagi dengan saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua, indikator orang yang bertakwa adalah wal kadzimina al-ghayz, yakni mereka yang mampu menahan amarahnya. Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak mengumbar amarah. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan diri dari mengumbar amarahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti punya rasa marah saat ia disakiti, saat ia dizalimi, pasti dia akan marah. Tapi orang-orang yang bertakwa, dia akan mampu mengendalikan amarahnya. Dia tidak mengumbar amarahnya sehingga terjerumus pada kehinaan dirinya karena amarah itu sendiri. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anil nas, yakni mereka yang mau memaafkan sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita berinteraksi, mungkin ada di antara saudara, keluarga, anak, istri, ataupun mungkin sahabat yang berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, maka orang-orang yang bertakwa, dia akan mau memaafkan kesalahan orang lain. Dia tidak menaruh dendam kepada siapapun. Wal'afina 'anil nas. Kemudian yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa akan selalu sadar bahwa dirinya tidak akan luput dari kesalahan. Dirinya tidak akan luput dari dosa. Karena kesadaran itulah dia selalu berusaha untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala saat ia terlanjur berbuat dosa. Saat ia lalai berbuat kesalahan, maka dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah fastaghfiru lidzunubihim, dan dia memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang kita jalankan pada Ramadan kali ini harus membentuk pribadi-pribadi kita menjadi orang-orang yang lebih peduli terhadap sesama, menjadi pribadi yang mampu menahan amarah, mudah memaafkan kesalahan, tidak menaruh dendam, dan tentunya kita harus selalu sadar bahwa diri kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Maka kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan tersebut. Dengan seperti itu, semoga kita semua mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan derajat ketakwaan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.